الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا أعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو كره المنافقون، ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جمع صلاة الفجر يا بني آدم الله. Pada hari raya Idul Fitri ini, alunan suara takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil berkumandang di seluruh pelosok negeri sebagai bentuk ungkapan rasa syukur umat muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang diperoleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma fi 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kami menyempurnakan bilangannya, dan agungkanlah Allah atas petunjuk yang diberikannya kepadamu, agar kamu bersyukur. Bulan Ramadan, di mana puasa menjadi ibadah utamanya, adalah bulan yang sangat istimewa. Pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipatkan ganda pahala bagi mereka yang berpuasa, mengampuni dosa-dosa mereka, mencurahkan rahmatnya, dan menjadikan pembebasan dari siksa api neraka. Bulan di mana terdapat Lailatul Qadar ini juga diturunkan di dalam Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin. Hari ini kita semua bersyukur atas ma'unah Allah yang telah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Kita pun bersyukur atas ma'unahnya sehingga kita dapat menghidupkan malam-malam Ramadan dengan menunaikan ibadah sholat, berzikir, dan melakukan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebelumnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita dalam menjalankan puasa sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji dan dosa. Akhirnya, di hari yang fitri ini, kita pun berharap semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang disucikan kembali dari dosa-dosa yang telah melindungi jiwa dan raga kita selama setahun ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Rasulullah Ramadhan ibadah wa ihtisaban, ghufira lakum ma taqaddama min dhanbi." Wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه." Barang siapa yang menunaikan ibadah puasa dan juga ibadah salat malam pada bulan Ramadan karena motivasi iman dan mengharap pahala atau ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa masa lalunya. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Jemaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, bulan mulia ini kini telah meninggalkan kita. Apa dapat kita ketahui? Apakah kelak di tahun depan kita akan mendapatkan kebahagiaan dan merasakan nikmatnya ibadah di bulan yang penuh berkah, penuh pahala, penuh rahmat, dan penuh puasa yang telah kita tunaikan selama sebulan penuh ini adalah media terbaik yang Allah berikan bagi kita dalam upaya mengendalikan hawa nafsu. Pada setiap hari kita ceritakan untuk tidak makan dan minum serta tidak melakukan hubungan intim suami istri. Padahal hal tersebut adalah perbuatan mubah yang boleh dilakukan kapan saja di luar bulan Ramadan. Selain itu, puasa juga merupakan momentum bagi kita untuk membersihkan diri dari berbagai penyakit hati. Antara lain adalah kesombongan, yaitu sifat diri manusia yang menganggap orang lain lebih rendah dan hina darinya. Padahal sifat tersebut hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, ibadah puasa telah memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa sesungguhnya kita semua hakikatnya memiliki kedudukan yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang membedakan hanyalah nilai-nilai ketakwaan yang kita miliki di dalam hati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Lalu penyakit hati yang adalah dia, yaitu sifat diri manusia yang selalu memamerkan pada ibadahnya dengan maksud agar orang lain mengira bahwa dirinya gemar beribadah dan berbuat kebaikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita bahwa sifat tersebut merupakan salah satu sifat kaum munafik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yuraduna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Jemaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puasa telah mengajarkan kita agar tidak mempertontonkan dengan sengaja amal ibadah dan perbuatan baik. Namun sebaiknya kita sembunyikan dan landasi perbuatan tersebut dengan yang ikhlas semata karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan penyakit hati yang lain adalah bakhil atau kikir, yaitu sifat diri manusia yang terlalu mencintai harta dunianya sehingga dia tidak mau berbagi dengan orang lain yang membutuhkannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat tersebut. Sebagaimana dikutipkan Puasa telah mengajarkan agar kita ikut berempati dan merasakan rasa lapar dan haus di alam berkofat dan miskin. Sehingga dengan perasaan tersebut, kita tergerak untuk membantu mereka keluar dari kondisi yang memerlukan rasa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Jemaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah memasuki bulan Syawal yang juga berarti peningkatan kualitas hidup. Sadarkah kita bahwa dimulai dari bulan ini hingga bulan kita sebenarnya telah dihadapkan pada tugas yang begitu berat, yaitu mempertahankan derajat ketakwaan yang telah kita sandang setelah menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat tersebut telah mengetuk hati satu dari kita semua untuk senantiasa bermuhasabah dan bertanya pada diri kita masing-masing, apakah ibadah puasa yang telah kita tunaikan selama sebulan penuh kemarin telah membentuk kita akan mampu dan siap menghadapi kehidupan pada 11 bulan berikutnya. Oleh karena itu, mari kita menyadari mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan
dalam kehidupan kita di dunia. Janganlah kita terlena di hari fitri ini dengan kegembiraan yang berlebihan karena merasa telah terbebas dari rasa lapar dan dahaga yang menghimpit rongga tenggorokan kita. Bukankah kegembiraan hari raya ini diperuntukkan bagi mereka yang mengenakan pakaian baru? Akan tetapi diperuntukkan bagi mereka yang ketaatannya semakin bertambah. Oleh karena itu, di hari yang fitri ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semua untuk kembali bermuhasabah. Apakah kesempatan bulan Ramadan yang lalu telah kita penuhi dengan ibadah kepada Allah? Sejauh mana pengaruh yang kita rasakan? Apakah telah membuat kita semakin dekat kepada Allah? Atau menjadikan diri kita pribadi-pribadi saleh yang dapat mewarnai kehidupan kita sendiri, rumah tangga kita, keluarga kita, dan juga masyarakat di sekeliling kita? Sederhana pertanyaan tersebut penting untuk kita jawab bersama, karena ternyata masih banyak di antara kita yang dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka berakhir pula semangat untuk menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut. Padahal sejatinya ibadah tidak pernah mengenal waktu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Jamaah sholat Idul Fitri yang mulia Allah, dalam putaran kehidupan ini, sesungguhnya Ramadan hanyalah persediaan sementara waktu bagi kita agar kita merindu kembali mengingatkan dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengukuhkan kembali semangat beribadah yang melebur karena kesibukan-kesibukan duniawi dan juga mempertajam kepekaan sosial kita yang tercari-cari oleh egoisme pribadi. Oleh karena itu, kita mengharap semoga Ramadan kemarin akan memberikan stimulus dan dorongan yang kuat bagi kita semua untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah, berlomba-lomba dalam kebajikan, dan senantiasa dalam rasa ketakwaan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah di hari yang fitri ini kita membuka diri kita untuk saling memaafkan kesalahan-kesalahan. Mari kita saling berjabat tangan, saling berkolaborasi dan menebar bahagia dan persaudaraan di antara kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-maw'a. جعلنا الله وإياكم من العابدين والفائزين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Thank you.
I'm